Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman sahabat YouTube? Semoga baik-baik saja ya, dan sehat selalu tentunya. Nah, kali ini video untuk dokumentasi Rehan Audio mengganti lubang pot speaker yang kecil menjadi besar agar bisa dipasangi jack speakon, pot speakon maksudnya, dengan menggunakan alat seadanya, bor dengan mata gerinda kecil untuk melubangi dari kecil sampai besar seperti ini guys. Kita menggunakan alat seadanya saja, yang penting port speakon bisa masuk dan lebih mudah untuk memasang out speakernya, karena kalau main yang tadi pakai yang diulir-ulir sangat lumayan ribet ya guys. Kita ganti dengan port speakon, mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau meniru melubangi pot untuk penempatan speaker. Oke, demi kelancaran channel saya yang belum subscribe, silahkan subscribe ya guys, biar saya selalu semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat tentunya bagi rekan-rekan. Untuk spek power ini saya menggunakan trafo 10 ampere donut, terus drivernya saya pakai Soce L506 dan 504 ya guys. Untuk elko-nya 3 pasang 10 ribuan 80 volt. Jangan lupa kalau sudah dilubangi sudah selesai, kita rapikan pakai amplas ya guys, biar permukaannya itu rapi, tidak ada sisa-sisa besi yang tajam, takutnya nanti bisa melukai tangan kita. Permukaan sudah halus, mantap nih guys. Tinggal kita tempatin speakernya, percobaan di atas, nanti kita pasangnya di bawah ya guys. Oke, mantap sekali, sudah pas. Kita nanti pasang di bawah, kita bor lagi buat tentukan tempat bautnya agar bisa kita baut dengan kencang. Solder dulu untuk pot speakernya, nanti langsung kita pasang di belakang sama di baut lagi. Nah ini guys, setelah selesai penyolderan dan pemasangan dengan skrup, penampilannya seperti ini nih guys, mantap kan. Kita coba dengan speaker, jadi lebih enak pakai speaker ini guys. Seperti itu saja, terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.